Okey, dia sebenarnya okey. Dia tarik okey dengan tuan. Okey, daripada sini kita nak ambil dalam sejengkal setengah. Satu jengkal, dua jengkal sekian, kita ambil setengah kat sini. Okey. Okey. Kita tarik sama dengan kat sini. Okey, sama kat atas. Okey. Samakan. Sama kan? Okey. Okey, sama. Dah sudah tu kita ambil lagi sejengkal daripada sini, kita ambil jengkal kat situ. Okey. So maknanya dia ambil yang ni. Okey. Letakkan tiga layer tadi tu. Oh, tiga layer. Okey. Macam tu kan? Satu, dua, tiga. Okey. Okey. Secara automatik kita akan nampak dia ada tiga segi kat sini, nampak? Okey. Kan? Tiga segi satu, bersama yang tiga segi. Okey, dah sudah tu. Pegang ni, tolak. Okey. Dah lepas ni, dia ni kepit. Ni ganti tangan ni. Okey. Okey? Lepas tu ambil daripada tengah ni. Kalau sini, daripada sini. Ambil yang tengah-tengah ni. Okey. Okey. Daripada dalam. Maknanya. Tarik dalam, tarik ke atas. Okey. Kan? Okey. So maknanya dia ada dua cara, nak pakai bengkung ataupun tidak. Okey, kalau untuk pakai bengkung, bang tarik ni. Selit ke belakang. Okey. Okey, dia selit dulu. Maknanya dia akan jadi kejap kat sini. Okey. Okey, ini kalau pakai bengkung. Kalau tak pakai bengkung, dia dah tarik yang tadi. Ini pun tarik. Start dari sini, gulung. Gulung dari sini. Gulung dari tepi dah. Okey. Gulung. Gulung, gulung. Okey, dia jadi macam tu. Dah siap ni. Ambil yang paling tinggi. So ni yang paling tinggi. Kan? Ya, yeah, okey. Okey, bawa dia keluar. Nak dapatkan bunga ni. Okey. So, kalau samping cara macam ni, kita duduk ke kat kursi, bangun, dia akan duduk macam tu. Kita bersila. Bersila ke ataupun bersimpang macam ni apa semua. Bila kita bangun pun, dia tetap ni. Paling kuat pun kita akan tolak ni je belakang. Okey. Haa, lepas tu saya suka pakai tanya, apa ni samping ni. Tak ada lipat pun ni? Okey. Ada nama dia tapi saya dah ubah sikit lah. Apa nama saya lupa. Memang dia ada nama. Ada seni dia. Haa, dia ada nama apa ni samping ni. Okey. Okey.